Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gua cuma memberikan bagaimana nih ikan yang tiba-tiba bertelur di dalam akuarium ya, ikan peliharaan kita. Jadi di sini ikan gua udah bertelur 2 kali, cuma yang ke pertama itu gagal. Jadi gua berinisiatif untuk memisahkan si induk ikan ini, dan semalam gua udah menyiapkan tempat untuk induknya. Jadi ini harus dipisahkan, sebab pertama kali gua nggak pisahin itu gagal dan tidak menetas. Jadi coba gua akan memisahkan si induk ikan ke dalam tank akuarium yang lain. Nah, di sini gua telah menyiapkannya. Jadi ngedadak untuk sementara gua pisahin seperti ini aja dulu, karena ini mendadak. Jadi gua seadanya dulu ya. Nah, pertama kita siapkan akuarium yang keduanya, lalu kita pindahin si induk ikan ke akuarium yang kedua atau yang lain. Biar gua akan mencoba bagaimana, apakah bisa berhasil ataukah enggak. Di sini gua angkat ikannya. Ini adalah indukan cewek. Jadi yang cowok itu adalah yang warna hitam. Ini ikan Oscar. Jadi gua akan mengetes apakah ini akan menetas. Nanti gua akan share videonya, terus apakah berhasil menetas atau tidak. Nah, setelah itu kita diamkan aja telurnya sampai menetas, mau berapa hari. Jadi gua juga belum paham ya. Ini adalah telurnya, dia menempel. Sebab gua cari video-video yang lain itu dipisahin langsung, telurnya diangkat menggunakan keramik yang lain. Jadi dia udah disiapin dulu, tapi gua ini karena peliharaan bukan ternak, jadi di seadanya aja, nggak ada niat untuk peternak ikan. Tapi ini bertelur, coba untuk mencoba apakah berhasil menetas atau tidak. Oke bro, jadi itu dulu ya video dari gua. Yang belum like dan subscribe, silahkan di like dan subscribe. Jika lo ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Thank you, terima kasih.